Calon kepala daerah di Pilkada 2020 dinilai Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia Abahan lebih berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan momen pandemi COVID-19 untuk kepentingan politiknya. Hal ini disampaikannya usai mengunjungi kantor Bawaslu Kota Banjarmasin untuk memonitoring pelaksanaan tahapan Pilkada. Untuk itu, Abahan mengimbau agar tidak mencampur adukan antara jabatan di gugus tugas dengan petahana untuk kepentingan politik Pilkada. Misalnya memanfaatkan pemberian bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk menarik atensi pemilih. Petahana atau bupati wali kota itu di dalam konteks gugus tugas kan sebagai ex officio, sebagai ketua gugus tugas ya. Nah, kalau ini tidak didasari oleh etika atau moral yang baik, maka potensi penyalahgunaan bansos COVID untuk kepentingan pribadinya, kepentingan politik pilkadanya itu muncul ya. Kami berharap itu tidak terjadi. Jadi laksanakan tugas sebagai petahana, laksanakan sebagai tugas gugus COVID ya semestinya sebagai gugus tugas. Bukan jangan campur adukan antara kepentingan gugus tugas, petahana untuk kepentingan politik pilkada itu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Erna Kashfiah tak menampik adanya informasi awal penyalahgunaan wewenang seperti bantuan sosial terkait COVID-19. Kendati demikian, saat ditelusuri, diakuinya belum bisa ditindaklanjuti lantaran tak memenuhi unsur. Terkait dengan bantuan sosial terkait COVID-19, tapi itu sudah kami telusuri dan alhamdulillah dalam penelusuran kami, saat ini belum bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur. Bawaslu berharap agar petahana dapat menjunjung etika dan moral kepala daerah dengan tidak memanfaatkan pandemi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Arpawi Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin.